أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال حديث آخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menyelusuri satu jalan bersusah payah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba. Kami redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami, wa bil Islam dina, dan agama Islam sebagai cara hidup kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kami. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang pertama-tamanya, yang dikasihi lagi dihormati seluruh barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa. Alhamdulillah kita dapat hadir ke masjid untuk kita laksanakan solat fardu subuh secara berjemaah, dan kita duduk sebentar mendengar kuliah subuh untuk kita tambah ilmu kita, untuk kita refresh segala ilmu yang kita ada, untuk kita buang segala kejahilan yang ada pada diri kita, dan yang paling penting adalah untuk kita mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Insyaallah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Pada pagi ini kita akan sama-sama berkongsi ataupun mengupas berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membugari cinta perjuangan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pun dah masuk hampir separuh bulan Rabiul Awal. Saban tahun kita akan membuat program, membuat aktiviti-aktiviti untuk kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kata masuk bulan Rabiul Awal baru kita ingat Nabi, tidak. Tetapi hari-hari kita akan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masuknya bulan Rabiul Awal untuk kita ini lebih mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi pada mukadimah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lahir-lahir dah berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir-lahir dah beri keberkatan kepada orang yang berada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia apa? Bukti dia apabila kita lihat ketika ibunya Aminah hendak melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada Suwaibatul Islamiyah. Suwaibatul Islamiyah ini adalah hamba kepada Abu Lahab. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Suwaibatul Islamiyah ada bersama dengan ibunya Aminah. Suwaibatul lari pergi ke rumah Abu Lahab. Dia pergi bagi tahu Abu Lahab, ni anak buah ni nak lahir ni. Okey. Ini apa? Anak belakang hang ni nak lahir ni. Anak buah ni nak berlahir. Kan? Jadi Abu Lahab ni dia punya seronok, dia punya gembira yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak lahir ni, dia bagi tahu satu kampung. Dia bagi tahu satu kampung yang mana anak buah dia nak lahir. Dia buat kenduri kendara Abu Lahab. Sedangkan kita tahu Abu Lahab ini adalah orang susuk tubuh yang melawan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni dia punya seronok ni, sebab apa dia seronok? Sebab Abdullah bapa Nabi ni adalah adik beradik dengan Abu Lahab. Abdullah ni anak bongsu. Dan Abdullah ini disayangi oleh keluarga. Jadi Abu Lahab ni disayang Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak anak-anak buah dia ni, tapi Nabi Muhammad SAW lah paling Abu Lahab sayang. Dan Abdullah ketika itu dah tak ada, meninggal kan, meninggal. Jadi sebab itulah dia paling seronok bila Aminah ni lahirkan Rasulullah SAW. Nak dikatakan Al-Abbas, Al-Abbas ni adik-beradik dengan Abu Lahab. Rasulullah SAW ni ramai pakcik-pakcik. Jadi Al-Abbas ini adik-beradik dengan Abu Lahab. Ketika Abu Lahab dah meninggal, Al-Abbas bermimpi dengan Abu Lahab. Abu Lahab kata kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, sesungguhnya aku dikurangkan seksaan pada hari Isnin. Jadi Al-Abbas pun tanyalah kepada Abu Lahab, kenapa hari Isnin? Kerana hari Isninlah aku menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya, walaupun orang yang menentang perjuangan Rasulullah SAW ni, walaupun dia menentang, dapat juga keringanan daripada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dapat hari Isnin, dapat keringanan, hari lain seperti biasalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hidup seperti biasa. Bila dah lahir, hidup seperti biasa. Budaya Arab ni, orang-orang Mekah ni, bila mana lahir baby yang baru, bayi yang baru, mereka akan bawa baby yang baru ni ataupun bayi yang baru ni pergi ke perkampungan. Ini adat orang Arab Mekah ketika itu. Jadi bila mana bawa ke kampung ini untuk diberikan susuan. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bayi-bayi ketika itu ramai ibu-ibu susuan yang datang ke kota Mekah untuk mengambil anak-anak lelaki ni, anak-anak yang baru lahir. Ya, Halimatus Sa'diyah ni dia datang ke kota Mekah tapi lambat. Dia lambat sampai. Sebab apa lambat sampai? Sebab dia naik unta yang tua, unta yang lemah. Tak laju, orang lain sampai dah, dah ambil semua bayi-bayi, baby-baby yang baru lahir dah ambil dah, bawa balik kampung semua untuk susuan. Halimatus Sa'diyah sampai lambat. Bila mana sampai dia di kota Mekah, jadi dia mencarilah siapakah yang dia boleh jadikan anak susuan itu. Cari punya cari, akhir sekali bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Halimatus Sa'diyah ni pun tanyalah kepada Aminah, ibu Nabi SAW. Wahai Aminah, kenapa orang tak ambil Muhammad ni? Dia tanya. Ibu Nabi SAW pun sebut, innahu yatim. Sesungguhnya dia ni yatim, dah tak ada bapa.
Halimah tu Sa'diyah berkata, oh patutlah tak ada bapa, patutlah orang tak ambil sebab tak ada bapa. Ha, mereka yang lain-lain ni tak ambil Nabi Muhammad SAW ni sebab apa? Sebab takut tak dapat nak bayar kos. Ha, ni apa, kata apa, kos untuk susuan tu. Dua tahun Nabi SAW disusukan kena bayar dekat ibu susuan tu. Jadi dia orang tak yakin. Jadi Halimah tu Sa'diyah pun bincang dengan suami dia, nak ambil tak Muhammad ni? Bincang punya bincang, akhir sekali suami kata, kita ambil lah Muhammad ni, InsyaAllah ada hikmah yang Tuhan nak berikan. Jadi akhir sekali mereka ambil Nabi Muhammad SAW, bawa lah ke perkampungan Sa'diyah. Berkat yang pertama, rahmat yang pertama Allah Ta'ala berikan kepada Halimah Sa'diyah ini, ketika Nabi SAW naik, naik ke atas unta tu nak bergerak pulang ke perkampungan Sa'diyah, unta yang tadi tu, lemah tadi tu, yang tak larat jalan tadi, bila nak balik cergas, jadi kuat laju perjalanan ni. Halimah tu Sa'diyah dan suami ni kata, eh kenapa kita punya unta jadi laju ni? Tenaga apa yang dia pakai ni? Keberkatan Nabi SAW mula muncul bila Nabi SAW naik ke atas unta tersebut. Dan bila sampai ke perkampungan Sa'diyah, Nabi SAW duduk di perkampungan Sa'diyah tu lama. Dan tahun itu ulama sirah mengatakan tahun kemarau. Tanam-tanaman tak menjadi, binatang ternakan kurus, tak ada susu dan sebagainya. Tetapi keberkatan dengan kerahmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW ni diberi kepada orang sekeliling tu. Halimah tu Sa'diyah ni, tanam-tanaman dia menjadi, binatang ternakan dia gemuk dan banyak susu. Orang-orang di dalam perkampungan Sa'diyah ni pelik. Eh kenapa Halimah tu Sa'diyah punya tanam-tanaman ni menjadi? Dia orang punya tak jadi, yang lain Halimah tu Sa'diyah je yang jadi. Binatang ternakan, banyak susu, gemuk dan sebagainya. Akhir sekali mereka tak puas hati, orang kampung ni berjumpalah dengan Halimah tu Sa'diyah. Wahai Halimah tu Sa'diyah, kami dah berhati lama dah. Kami dah berhati lama. Tengok tanam-tanaman kamu menjadi, binatang ternakan kamu gemuk, banyak susu dan sebagainya. Kami punya tak jadi, hasil tak ada. Binatang ternakan kurus kering, tak ada susu. Apa yang kau pakai ni, baja apa yang kau pakai ni? Bagi makan apa dekat binatang ternakan? Jadi Halimah tu Sa'diyah pun kata, kita buat macam biasa je, tak ada apa bagi yang pelik-pelik. Jadi orang kampung pun kata apa? Kami yakin keberkatan ini datang daripada budak ini, budak yang engkau ambil daripada kota Mekah ni, yang kau buat jadi anak susuan ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya sebut pada mukadimah tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad diturunkan untuk sempurnakan akhlak-akhlak manusia di atas muka bumi. Akhlak Rasulullah lah yang paling agung, yang paling terbaik. Tak ada orang boleh challenge akhlak Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang mendapat tarbiyah daripada Rasulullah SAW ni secara terus, maka akhlak para sahabat ni akhlak yang terbaik. Kita tengok seorang sahabat memperjuangkan Rasulullah SAW, mempertahankan Rasulullah SAW. Ketika mana nak dibunuh pun, mereka pertahankan iman mereka, pertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Kita ambil seorang sahabat, iaitu Khubaib ibn Adi. Khubaib ibn Adi ini seorang sahabat yang alim, seorang sahabat yang alim dan hafiz Quran. Sahabat-sahabat Nabi ni tak semua yang alim, tapi semua siqah, wara', soleh dan sebagainya. Antara sahabat yang alim adalah Khubaib ibn Adi. Dikatakan ketika Nabi SAW ni buat macam satu daurah lah, pengajian yang lama daripada pagi sampai ke petang, antara sahabat yang kepala otak dia macam mesin fotostat ni, antaranya Khubaib ibn Adi, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Mereka dia boleh tulis, boleh apa yang Rasulullah cakap, mereka tulis satu-satu ni.
depa punya kepala otak ni macam mesin potong steak. Sebab tu kalau ada sahabat-sahabat yang kita dengar namanya tadi tu meriwayatkan hadis, mereka ni memang ingatan mereka ni kuat, sangat-sangat kuat. Jadi satu hari datanglah satu sekumpulan dari sekumpulan manusia daripada negeri yang lain datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka berjumpa Rasulullah, mereka kata, "Ya Rasulullah, kami nak masuk Islam." Rasulullah ni bila dengar orang nak masuk Islam, punya seronok. Bersungguh-sungguh Rasulullah SAW. Jadi mereka kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hantarkan kepada kami wakil-wakil untuk mengajarkan kami tentang Islam." Jadi Rasulullah pun carilah sahabat-sahabat yang alim ini, antaranya Khubay bin Ali, Zaid bin Dafina, Harar dan beberapa orang sahabat yang lain. Dan diarahkan sahabat-sahabat ni pergi ke pergi ke negeri tersebut. Dipendekkan cerita, dalam perjalanan untuk pergi ke negeri tersebut untuk mengajarkan tentang Islam, tiba-tiba datang sekumpulan kuda, tentera berkuda yang lengkap dengan alat kelengkapan perang. Kepung mereka ni. Berapa orang sahabat ni sikit. Mereka ni 200 ekor unta berkuda. 200 ekor kuda. Jadi sahabat-sahabat ni pelik, kita bukan nak pergi perang ni. Kita nak pergi mengajar tentang Islam, bukan nak pergi perang. Jadi mereka pun tanyalah kepada tentera-tentera ni, bincang dan sebagainya. Rupa-rupanya mereka ini telah dikhianati. Rasulullah telah dikhianati oleh kumpulan tadi tu. Mereka bukan nak masuk Islam, tetapi mereka nak bunuh sahabat-sahabat yang alim, yang hafiz ni, supaya tak ada pelapis nak bawa Islam. Jadi ada sahabat-sahabat di antara mereka ni yang orang kata darah yang panas ni, jadi peranglah dengan mereka. Mana mungkin nak menang berapa orang sahabat je dengan 200 ekor kuda ni? Mustahil nak menang. Jadi ramai sahabat yang terbunuh. Dan antara Khubay bin Adi ni, dia tak buat apa, dia duduk senyap, dia tak melawan. Jadi dia jadi tawanan, dia jadi tawanan. Jadi bila mana Khubay bin Adi ni jadi tawanan, Khubay bin Adi ni ditangkap dan dijual di satu tempat. Bila dijual ini, ada seorang Yahudi lihat, dia kenal Khubay bin Adi. Oh, dia ni yang bunuh saudara mara aku dulu ni, dia yang bunuh sahabat-sahabat aku dulu ni dalam perang ni. Jadi dia beli Khubay bin Adi untuk dibalas, untuk dibunuh, dendam kesumat yang ada dalam diri mereka ni. Dia beli Khubay bin Adi untuk bunuh. Jadi belilah Khubay bin Adi dan dia penjarakan. Dia letak, dia tahan, dia letak dalam satu bilik ke macam mana tak tahu, dan penjara dan disiksa dan sebagainya lah sebelum dia bunuh. Sebelum dia bunuh. Akhlak sahabat-sahabat ni, walaupun ditangkap dan sebagainya, mereka ni tak takut. Tangkaplah, tak ada masalah. Pengawal yang menjaga Khubay bin Adi ni kata, "Aku tak pernah jumpa orang yang sebaik engkau ni." Dia kata, "Sebab engkau ni duduk relax sangat. Biasa orang kena tahan ni, meroyanlah, mengamuklah, nak bergaduhlah sebagainya. Tapi dia tengok Khubay bin Adi ni relax, tak ada masalah." Jadi bila sampai masa untuk upacara pembunuhan Khubay bin Adi ni, maka mereka bunuh Khubay bin Adi ni di Tan'im, 7 kilometer daripada Mekah. Tak silap saya, 7 kilometer daripada Mekah. Dia tak bunuh dekat Tanah Haram, dia bunuh luar Mekah, di Tan'im. Jadi dibawalah Khubay bin Adi ni di tempat upacara pembunuhan tu. Mereka ni iklan, seiklan-iklannya, besar-besaran. Dia panggil semua masyarakat ketika itu supaya lihat pembunuhan Khubay bin Adi. Ramailah orang datang. Dan di tempat pembunuhan tu, Khubay bin Adi akan naik dan diikat tangan kanan dan tangan kiri, dan diikat kaki Khubay bin Adi. Depan tu ada kerusi VIP depan tu, untuk orang VIP tengok. Lebih orang kata nak menghinakan Khubay bin Adi ni. Jadi sebelum naik ke tempat pembunuhan tu, Khubay bin Adi kata, "Berikan aku masa untuk aku solat 2 rakaat. Ni sahabat ni sentiasa berwuduk. Ada wuduk sentiasa. Walaupun dalam tahanan ke dan sebagainya, sentiasa ada wuduk. Ada kelebihan ya Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menjaga wuduk. Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apakah amalan kau ni sampai aku dengar tapak kaki kau di atas langit?" Sayyidina Bilal kata apa? "Aku selalu menjaga wuduk aku."
Batal, perbaharui. Batal, perbaharui. Ni orang yang mengamalkan ataupun menjaga wuduk dia, insya-Allah Allah Taala berikan kelebihan-kelebihan tertentu kepada dia. Jadi kita sambung. Akhubah ibn Adi ini dia solatlah 2 rakaat. Bila selesai solat 2 rakaat, Adi kata kepada VIP depan tu, dia kata, "Sengaja aku percepatkan solat aku supaya korang ni tak cakap aku ni pengecut kerana melambat-lambatkan solat." Ni nak mati, orang kata nak kena bunuh pun boleh psycho lagi orang kat depan tu. Ni iman, level iman para sahabat. Kita kalau nak kena bunuh ni, dah tahu nak kena bunuh dan sebagainya, oh mau tak jalan, lari mungkin kan. Jadi Khubay bin Adi pun naik ke tempat pembunuhan, diikat tangan dan tangan kanan, tangan kiri dan kaki diikat. Jadi mereka ni tak bunuh terus. Dia orang pandai, tak bunuh terus. Mereka ini mula-mula dia potong tangan Khubay bin Adi. Dia potong tangan. Bila potong tangan Khubay bin Adi ini, maka memancut keluar darah Khubay bin Adi. Tentu kena potong tangan ni kan? Kita kena pisau sikit pun dah ni, potong sikit kita dah rasa dah nak pakai apa semua dan sebagainya kan. Ini Khubay bin Adi dipotong. Jadi mereka tanya kepada Khubay, "Wahai Khubay, mahu tak aku gantikan tempat kau ini dengan Muhammad?" Panas Khubay dengar ni. Marah Khubay bila dengar persoalan begitu ditanyakan kepada diri dia. Dia marah. Jadi marah walaupun kena potong, jadi marah. Jadi Khubay bin Adi jawab apa kepada mereka? "Tidak akan aku gantikan tempat aku ini dengan Muhammad. Bahkan sebatang duri pun aku tak akan benarkan engkau sentuh tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ni jawapan sahabat. Level iman sahabat ni. Kan? Kita kalau kena potong tangan, orang kata nak ganti tak? Gantilah. Ni kita mesti nak hidup. Sakit lagi apa semua. Tapi Khubay bin Adi jawab, "Tidak akan aku gantikan tempat ini dengan Muhammad. Bahkan sebatang duri pun aku takkan benarkan engkau sentuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ni jawapan Khubay bin Adi. Bila mana dapat diorang dengar je jawapan Khubay bin Adi, jadi marah mereka. Dia potong kaki Khubay. Dan akhir sekali dia orang biar Khubay ini sedikit demi sedikit menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi sebelum Khubay bin Adi ni dia hembuskan nafas yang terakhir, dia baca satu doa. Yang mana doa ini orang yang dengar, yang ada dalam upacara pembunuhan Khubay bin Adi ni, mereka yang dengar ni rasa gentar jiwa mereka. Abu Sufyan, dikatakan Abu Sufyan pegang anak ni, tengah tengok. Dengar je Khubay bin Adi doa ni, terlepas anak ni. Sa'id pitam, bengsan disebabkan dengar doa Khubay bin Adi ni. Sahabat-sahabat Nabi yang saya sebut tu, dia masuk Islam lambat sikit. Ketika Fathul Mekah dia orang ni masuk Islam. Tapi waktu itu mereka kafir lagi. Tapi ada dalam upacara tu. Apa dia doa Khubay bin Adi? "Allahumma ahsihim adada." Ya Allah, engkau kira mereka seorang ni semua. Yang ada dalam upacara ni kau kira seorang-seorang. "Waqtulhum bidada." Dan engkau bunuh mereka semuanya. "Wala tubqihim minhum ahada." Dan jangan engkau tinggalkan saki baki walaupun seorang. Ni doa yang Khubay bin Adi doa ketika nak menghembuskan nafas yang terakhir. Bila dengar mereka ni gentar jiwa mereka, takut dengan doa Khubay bin Adi. Kalau kita kadang-kadang baca dalam kunut nazilah doa ni. Jadi bila mana selesai dia baca doa tu, maka Khubay bin Adi menghembuskan nafas yang terakhir ni. Jadi bila mana Rasulullah SAW diberitakan Khubay bin Adi telah terbunuh, maka Rasulullah SAW arah kepada sahabat pergi ambil jasad Khubay bin Adi. Sahabat-sahabat pun pergi mencari jasad Khubay bin Adi. Sampai dia ke tempat upacara pembunuhan tu, tak jumpa jasad Khubay. Tak jumpa jasad Khubay. Cari kat situ tak jumpa. Tanyalah kepada musyrikin Mekah dan sebagainya. Mereka jawab, "Lepas je upacara pembunuhan, kami tinggalkan Khubay. Tak ada nak ambil semua." Cari lagi, cari tak jumpa. Jadi pulanglah berjumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, jasad Khubay bin Adi kami tak jumpa." Jadi jawab Rasulullah SAW, "Wahai sahabat-sahabatku,
sesungguhnya jasad Khubab ibn Adi telah diuruskan oleh para malaikat. Ni orang yang pertahankan Rasulullah, orang yang memperjuangkan Rasulullah, mempertahankan iman dia, mempertahankan Islam dan sebagainya, Allah Ta'ala akan berikan rahmat dan berkat kepada dia. Letakkan kita dalam jiwa kita ni Rasulullah SAW, Allah dan Rasul. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab sedang duduk dengan Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis. Dan dia sebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mencintaimu lebih dari segala-galanya selepas diri aku. Sayyidina Umar kata, Rasulullah SAW menjawab, wahai Umar, belum sempurna imanmu. Kenapa pula tak sempurna ni? Sayyidina Umar, kenapa pula tak sempurna pula? Betul lah tu, kan? Mencintai Rasulullah SAW segalanya, tapi selepas diri ni macam kita, kan? Kita nak reward diri kita, nak beli kereta ke, nak beli rumah baru ke, nak beli handphone baru ke, motor baru ke, mesti untuk diri kita dulu, baru untuk orang lain, kan? Jadi Rasulullah SAW kata apa? Engkau kena mencintaiku lebih dari segala-galanya walaupun diri engkau. Itu jawab Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu lebih dari segala-galanya walaupun diri aku ini. Jawab Sayyidina Umar. Bukanlah Rasulullah SAW ini nak claim yang suruh orang ini mencintai dia. Tidak. Tetapi Rasulullah SAW ini dah mencintai kita ini. Umat dia ni dah memang cinta dah. Jadi selayaknya kita membalas cinta Rasulullah SAW. Letakkan dalam jiwa kita ni Allah dan Rasul. Banyakkan berdoa, Allahumma rzuqni hubba Rasulillah. Ya Allah, kau rezekikanlah aku untuk mencintai Rasulullah, untuk dapat cinta Rasulullah SAW. Bila mana kita letak Allah dan Rasul dalam jiwa kita, InsyaAllah yang lain insyaAllah akan selesai. Allah Ta'ala akan bantu kita, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Satu lagi kisah berkaitan dengan seorang Yahudi. Pada satu hari, Rasulullah SAW ini berjalan bersama dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, untuk melakukan satu urusan rasmi. Bila nak buat satu urusan rasmi, Rasulullah SAW ini, dia akan bersama dengan dua sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Disebut, diberi gelaran Syaikhon. Syaikhon ni untuk Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey. Jadi bila mana tengah jalan ni bersama Rasulullah dengan dua orang sahabat ni, tiba-tiba seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Datang-datang dia cekak tu. Datang dia cekak tu. Baju kita kan. Dia goyanglah depan belakang, kiri kanan sebagainya. Lalu dia cakap kepada Rasulullah, Muhammad, engkau ni dan keturunan engkau ni tak nak bayar hutang, malas bayar hutang, dah pinjam tak nak bayar hutang dan sebagainya. Maki hamun yang dibagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ni diam je, tak balas apa. Kalau orang tiba-tiba kita tengah jalan, datang orang cekak kita kat sini, goyang, kita buat apa? Mesti dia dapat penampak macam kita, kan? Takkan kita nak duduk diam. Tapi Rasulullah ni biar je. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab tengok je Yahudi tu lah, atas bawah dia ni, kenapa dia buat begitu kepada Rasulullah? Dia kata, kenapa kau buat begini kepada Rasulullah? Ini Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kenapa kau buat begini? Akhir sekali dia tak tahan, tengok buat begitu kepada Rasulullah. Sayyidina Umar tampar tangan Yahudi tadi. Bila Rasulullah nampak begitu, Rasulullah SAW cakap kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa kau buat begitu? Sayyidina Umar pelik, kenapa pula? Ini bertahan kat Rasulullah ni, kan? Jadi Rasulullah SAW kata apa kepada Sayyidina Umar? Wahai Umar, sepatutnya engkau cakap kepada Yahudi ini supaya minta hutang dengan cara yang baik, dan kau beritahu kepada aku, kau nasihat kepada aku supaya aku bayar hutang. Sayyidina Umar bertambah bingung. Padahal Sayyidina Umar nak pertahankan Nabi. Jadi Rasulullah kata kepada Umar, wahai Umar, kau pergi ambil, saya tak ingat berapa jumlah ni, pergi ambil satu jumlah, pergi bayar dekat dia.
Dan disebabkan kekerasan yang kau buat ni, maka tambah lagi sekali ganda. Sayyidina Umar makin pelik dengan akhlak Rasulullah SAW. Dibuat kekerasan padahal nak pertahankan, tambah lagi. Sayyidina Umar ni menangis tengok akhlak Rasulullah yang begitu lembut. Jadi Sayyidina Umar membayarlah sebagainya. Rasulullah SAW pun dengan Sayyidina Umar berjalan ke depan. Sayyidina Umar kata, apa, aku belum selesai lagi dengan Yahudi ni, aku tak puas hati lagi. Dia ni dapat macam-macam. Jadi Sayyidina Umar pun tunggu dan berurusan dengan Yahudi. Wahai Yahudi, apa yang kau buat ni? Kau tak nampak ke Rasulullah SAW ni? Lebih-lebih pula kan? Aku tak puas hati, kenapa kau buat begitu dengan Rasulullah? Kenapa kau buat begitu dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi jawab Yahudi tu, hey Umar, wahai Umar, kau kenal tak aku siapa? Oh, Yahudi kata gitu pula, kau kenal tak aku siapa? Aku Zaid Al-Habru. Al-Habru ni gelaran untuk ulama-ulama Yahudi. Dia kata Al-Habru. Jadi Umar kata, aku kenal kau Zaid, kau Al-Habru, aku kenal kau. Tapi kenapa kau buat begitu dengan Rasulullah? Jadi jawab Zaid Al-Habru ini, dia alim lah, kitab Taurat ni dia alim lah. Dia baca habis tu kitab Taurat. Dia kata kepada Umar, wahai Umar, aku ni tahu semua sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sifat Nabi akhir zaman ni semua aku tahu. Ciri-ciri Nabi akhir zaman ni semua aku tahu. Semua ada pada Muhammad. Tetapi ada dua sifat yang aku tak pernah jumpa, yang aku tak pernah dikhabarkan, yang aku tak pernah tengok, yang aku tak pernah dengar. Iaitu yang pertama, sifat kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, segala kejahatan dibalas dengan kebaikan. Aku tak pernah tengok lagi sebelum ni. Orang pun tak khabarkan kepada aku, jadi aku tak pernah dengar dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, wahai Umar, aku dah lihat dengan mata kepala aku sendiri kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku buat dengan dia dibalas dengan kelembutan, dan segala kejahatan yang aku buat kepada dia tadi dibalas dengan kebaikan. Maka pada hari ini, pada saat ini, aku syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya-Allah. Ini dakwah bil hal, dengan akhlak Nabi, dengan sifat Nabi, dengan perangai Nabi, membuatkan Yahudi tadi masuk Islam. Nabi tak kata pun masuklah Islam Zaid, tidak. Nabi tak ajak pun. Tapi Nabi tunjuk dengan akhlak Rasulullah SAW, akhlak Nabi SAW. Sebab tu disebutkan Nabi SAW ni, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mempunyai akhlak yang paling agung sekali. Itu kita kena jadikan Nabi SAW sebagai teladan kita, suri tauladan, supaya kita ini dapat mencontohi akhlak Rasulullah. Bila mana kalau kita tengok hari ini Islam dihina, Islam dicaci dan sebagainya, kita terang beri penerangan dengan cara yang baik. Janganlah kita balas dengan kejahatan, balas dengan mengamuk dan sebagainya. Tidak mendatangkan apa-apa faedah. Kita berikan penerangan dengan baik ni. Kalau kita boleh menulis, kita menulis. Kalau kita boleh bercakap, kita bercakap. Apa-apa platform yang kita boleh buat untuk terangkan berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Nabi Allah dan Rasul, kita terangkan dengan baik. Supaya bila mana kita ini terangkan dengan baik, orang boleh terima Islam itu dengan hati yang terbuka. Takut-takut kalau kita buat dengan cara yang keras, mereka akan jauh lagi daripada kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara sahabat-sahabat yang lain yang mempertahankan Islam ini, membawa perjuangan Islam ini, mempertahankan Rasulullah SAW, antaranya siapa? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini dalam perang Uhud, ketika Nabi SAW ini mendapat dapat luka, dapat kecederaan dan sebagainya, Talhah bin Ubaidillah ini menjadi perisai Rasulullah SAW ketika anak panah ni, Rasulullah dihujani dengan anak-anak panah. Rasulullah jatuh, terima beberapa luka. Jadi Talhah bin Ubaidillah ni, dia jadi perisai Rasulullah. Kita boleh tak
eh? Anak panah ni dihujani kepada Rasulullah SAW, kita jadi perisai. Tak kisahlah mati ke apa dan sebagainya, yang penting Rasulullah SAW ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Ni Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah nak berhijrah. Dia letak nyawa dia di situ. Silap hari bulan, kalau silap confirm kena bunuh kan dalam hijrah Rasulullah SAW ni. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Antaranya lain Mus'ab bin Umar, Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat Nabi sebelum masuk Islam, dia ni kaya raya. Keluarga dia kaya, apa yang tak ada semua ada. Dia dapat warisi kekayaan tu. Tetapi bila mana Mus'ab bin Umair ni masuk Islam, bila dia masuk Islam, keluarga dia tak boleh terima. Dia buang keluarga. Bila mana dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair ni wafat syahid, kain nak tutup dia tu pun tak cukup. Ditarik nak tutup kepala, nampak kaki. Ditarik tutup kaki, nampak muka. Tak cukup. Sedangkan dulu sebelum masuk Islam, dialah orang yang paling kaya di antara sahabat ni. Ni sanggup tinggalkan kekayaan, kemewahan apa semua sebab nak masuk Islam, nak berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, antara Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawahah. Dia orang dipikul tanggungjawab pergi berperang dengan Rom Byzantin dalam perang apa? Perang Mu'tah. Tentera Islam ada 3,000. Tentera Rom ni ada 100,000. Beza 100,000 dengan 3,000 tu. Bau persennya tu. Bukan 30,000. Tidak. 3,000. Tapi disebabkan pikul tanggungjawab, nak bawa Islam, nak perjuangkan Islam sampai kepada kita hari ini, mereka pergi juga. Akhirnya mereka syahid di medan perang. Ni antara sahabat-sahabat yang perjuangkan, yang berani untuk perjuangkan Islam, perjuangkan Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah serba sikit cerita berkaitan dengan Rasulullah dan juga para-para sahabat yang terus perjuangkan Islam, dakwah-dakwah Islam ini untuk sampai kepada kita pada hari ini. Kalau bukan disebabkan perjuangan sahabat, perjuangan Nabi SAW, perjuangan tabi'in, tabi'in, ulama-ulama kita, tidaklah sampai Islam kepada kita hari ini. Jadi cukup sekadar itu pada pagi ini. Moga-moga dapatlah sedikit manfaat yang boleh dibawa ke rumah, diceritakan kepada keluarga, jiran dan sebagainya. Diambil manfaat yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang salah, yang silap itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Jika ada salah fakta dan sebagainya, boleh beritahu saya supaya saya boleh perbaiki pada masa akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزقنا حب رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته